rencana Anda? Maksud saya, setelah Anda diangkat menjadi direktur perusahaan. Ya, saya sama aja kayak sumpahnya. Memelihara lingkungan sama mendaya gunakan aparat perusahaan. Mas Ali, ya. Ngomong-ngomong, apakah Anda tidak merasa bahwa diangkatnya saudara sebagai direktur di sini karena bapak Anda... Babe mau ngeliat Lana dulu sebentar. Tutup Babe, bye-bye ya. Iya. Siap, bos. Ada yang perlu dicatat? Apaan lo? Ikut-ikut gue mau ngencing. Gue mau nyatet kencing gue. Kenapa bos? Lipis. Kalau guru kencing berdiri, murid kan kencing berlari. Kalau babe yang kencingnya berdiri, ayah kencingnya gimana, Beh? Alah, lu mau tahu aja, gua kebelet nih. Oh. Nah. Ayo, lu mau ngapain? Sama. Jam berapa sih? Janjinya sih jam 9. Hah? Tapi ini baru jam 8, Beh. Satu jam lagi nunggunya. Iya. Jangan salah. Dia orang paling tepat sama waktu. Daripada kita ketinggalan, mendingan kita nunggu, kan? Tapi lapar nih, Beh. Ah, lu perut begitu dibawa-bawa. Tuh ada nasi sama malu tuh. Ini kan nasi. Nah, begitu dong. Ngapain datang kemari? Gua dari jam 5 nih di sini nungguin. Ya, babe sih salah. Bukan kemari, be datangnya ke sono noh, ke proyek. Ini kantor Pak Frans. Be, ayah kan juga udah bilang apa? Di proyek, bukannya di kantor. Aduh. Babe, tapi jadi muter-muter dah. Iya, sampai ustaz. Ya malum deh, kuping udah jauh. Habis gua harus pergi mana ya? Apa gua bilang, Nen? Yang susah sama kita-kita juga. Ini akibat kurang teliti. Udah deh, gak usah saling nyalain. Sekarang gini aja, Be. Ya, semuanya nih. Ya, Babe diantar sama si Maya ke proyek. Iya, Maya? Oke? Iya, Pak. Udah yang nganterin? Iya, Maya yang nganterin, udah. Gak usah khawatir. Sampai sono deh, pokoknya. Ayo, oke. Iya, Pak. Ayo. Maaf, jatuh, Mak. Si Babe. Asyik. Wah. Gimana ibu-ibu? Apa semuanya sudah beres? Apa caranya kita makan dulu, Pak? Iya, Bu. Kalau orang kita itu apa-apa harus makan dulu supaya perut kenyang. Nah, kalau sudah kenyang, apa-apa juga beres. Oh, gitu. Beh, apa? Kan udah makan. Udah honger lagi ya. Terima kasih lo. Bikin aja penasaran barunya. Mak juga.
udah deh, tanggung. Yuk. Ini ya. Iya. Datanya Pak, datanya Pak ketinggalan. Bisa nggak lagi baju kerja ya? Air gua mana air gua? Nggak tahu. Aduh ambil. Ah, Bu Mahmur. Sebentar lagi saya mau main tenis dengan Pak Mahmur kaget. Saya juga ikut mainnya nih Pak. Untuk Pak Mungutin bolanya. Jadi nanti ibu bisa meninjau-ninjau lokasi beserta ibu-ibu di sini, ya. Boleh ibu lihat-lihat semua fasilitas yang ada dari kita, ya. Oke. Mantap nggak anak titipan Babe? Dong be, itu tuh dia pada nungguin be, gimana sih telat nih? Lo taunya marah-marah aja. Telat. Di perapatan Simpangan Depok itu macet, lo tau kagak? Macet, kan ada polisi di perapatan. Ya ada polisi, jumlah polisi sama perapatan lebih banyak perapatan nih. Kalau gitu perapatan perlu diswastakan juga deh. Nah itu, yang minggir-minggir, cepet itu dia. Udah ayur ya. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Acara kita hari ini adalah pelantikan saudara Ali Oncom sebagai Direktur Pemeliharaan Lingkungan dan Pendayagunaan Aparatur Perusahaan. Ya, saya langsung saja karena waktu yang disediakan sudah hampir tersita lebih kurang 1 jam. Kita menuju ke acara selanjutnya yaitu pelantikan dan sumpah jabatan saudara Ali Oncom sebagai salah satu direktur perusahaan kami. Silakan. Makasih. Saudara Oncom. Ya, Bang Andi. Beh. Pada hari ini Jumat Kliwon, tanggal dikosongkan. Ikutin, baca. Pada hari ini, hari Jumat Kliwon, tanggal dikosongkan. Nah. Saya, nama Ali Oncom. Saya, nama Ali Oncom. Akan menjalankan tugas sebagai Direktur Pemeliharaan. Akan menjalankan tugas sebagai Direktur Pemeliharaan. Lingkungan dan Pendayagunaan Aparatur Perusahaan. Lingkungan dan Pendayagunaan Aparatur Perusahaan. Nah, ya. Saya bersumpah akan mendayagunakan. Akan mendayagunakan. Kemampuan sendiri sebelum mendayagunakan kemampuan orang lain. Mendayagunakan kemampuan sendiri sebelum mendayagunakan kemampuan orang lain. Demikian sumpah jabatan ini diucapkan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Demikian sumpah jabatan ini diucapkan. Diucapkan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Pinter anak papa ya. Selamat ya. Terima kasih. Iya. Apa rencana Anda? Maksud saya
setelah Anda diangkat jadi direktur perusahaan? Ya, saya sama aja kayak sumpahnya. Memelihara lingkungan sama mendaya gunakan aparat perusahaan. Mas Ali, ya. Ngomong-ngomong, apakah Anda tidak merasa bahwa diangkatnya saudara sebagai direktur di sini karena bapak Anda punya saham besar di perusahaan ini? Untuk yang satu ini, kita damai aja ya. Ya, dari majalah mana? Saya dari 3 majalah sekaligus. 3 majalah? Iya. Apa aja? Majalah Senang. Senang. Bobo. Bobo. Hah? Hah? Sama Gadis. Sama Gadis. Sama. Hei, Markonda. Sini. Ada apa, Pak? Itu si Ali. Ya? Tolong kasih dia rumah. Dia baru diangkat jadi direktur. Rumah yang mana? Ini rumah contoh. Ya, kalau ada yang beli gimana, Pak? Suruh pindah, rumah masih banyak. Terus kendaraannya, Pak? Apa aja? Ya, apa aja itu? Mobil, motor, andong. Kalau perlu semua, asal dia senang. Oh, oke, oke. Beres, Pak. Baik juga Bapak ini. Atur, udah. Li, Li, Ali Oncom. Iya. Sini lo. Ya, sini. Nah, ini fasilitas kendaraan lo. Iya, masa sepeda? Lo lagi. Emangnya mau mobil? Lo kan kerjain cuma keliling-keliling di daerah sini doang. Dikasih sepeda juga udah untung. Tahu Bang Ali, udah. Masih untung lagi dikasih sepeda daripada kagak. Iya, ah lo. Hah? Ah. Iya deh, oke kan? Ayo. Gimana? Senang gak? Ya, ini rumah kotor amat. Kagak dicolek-colek rumahnya. Itulah sebabnya, Li. Kenapa lu diangkat jadi direktur pemeliharaan lingkungan? Jadi rumah ini juga harus lu rawat, lu jaga, dan lu pelihara baik-baik. Apa susahnya sih, Li? Bang, ini kalau begini nih makannya menyucinya gimana ini? Aduh, Bang Ali ini gimana sih? Warteg ada, warung Padang ada, susah amat sih tinggal beli aja. Lu udah nggak bisa ikut-ikut ah. Nih, yang begini nih, bikin pusing. Dasar bangsa dewek. Udah dikasih jabatan, dikasih rumah, dikasih fasilitas yang cukup. Mending lu orang bersyukur sama Tuhan. Masih saja lu ngedumel. Makanya jadi orang itu usaha dong. Saha.